Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Fake Ibuna. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan mengecek kondisi dari betina yang belum hamil. Ini dulu kawinnya awal-awal teman-teman, cuma bertelurnya kok lambat. Perutnya sudah besar, tapi awalnya bertelur. Gak tahu kenapa ya. Apa karena awal-awal dia hamil teman-teman ya. Jadi ini pertama kali dia hamil, tapi nggak tahunya kok lama gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu kondisinya. Oke. Kondisinya sangat baik teman-teman, sangat sehat. Ini bisa dilihat telur-telurnya ada di sini semua. Dia padahal yang paling awal kawin dan yang terakhir bertelur. Sampai sekarang belum ada bertelur teman-teman. Nggak tahu. Nah, kita kasih makan dulu teman-teman ya, dan kita kasih minum. Oke, ini sudah saya siapkan minum teman-teman. Kita kasihkan ke dia. Dia haus teman-teman. Pasokan air sudah saya anu teman-teman. Saya penuhi, biasanya saya kasih semangka sekalian makannya teman-teman ya, semangka. Dan di situ juga banyak kandungan airnya teman-teman. Ayo minum. Oke, kita coba suapi dengan kangkung teman-teman ya. Ini kita coba kasihkan teman-teman. Nafsu makannya masih sangat baik teman-teman. Nih bro, nih depan gini. Loncat bro. Ayo makan. Apa? Mungkin dia mau berjemur teman-teman ya. Mau kemana?
harus banyak olahraga. Iya bro ya. Ini telur semua teman-teman. Kalau dirapain ya, benjolan-benjolan semua di sini. Tapi kok enggak keluar-keluar. Kita coba suatu lagi teman-teman. Aduh. Dua olahraga teman-teman. Oke, satu putaran lagi yuk. Satu putaran. Gak mau batangnya teman-teman. Dia gak mau batang. Oke teman-teman, jadi kelihatannya dia makannya sudah sedikit teman-teman. Gak tahu makannya kapan. Semoga saja tidak expanding teman-teman. Semoga saja tidak expanding dan juga kalau lihat ukurannya nggak mungkin expanding teman-teman, karena ukurannya sudah besar dan sudah waktunya untuk dia hamil teman-teman. Semoga saja dia cepat telur teman-teman. Jadi ini kita ajak olahraga terus, tentunya jalan ke sana dan ke sini agak diem aja teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang, agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil, khususnya iguana, leopard gecko dan juga kura-kura Brazil teman-teman. Oke, dan juga kura-kura sulcata ya. Oke, dia barusan naik ke sini teman-teman. Jadi saya barusan ya harus menarik dia. Jadi ini dia coba ya. Nah. Oke, bye.